Hello, welcome back to my channel Borneoville. Kali ini saya mau unboxing sekaligus review serta share cara-cara pemasangan atau perakitan kabinet dari akuarium Boyu. Ikuti terus videonya. Oke. Datangnya langsung dua koli ya, atau dua paket. Yang satu ini bagian kabinetnya, dan satu lagi bagian akuariumnya. Oke, langsung saja kita buka. Akuarium ini bisa kalian dapat di Asetware ya, atau belanja online lewat marketplace, bisa Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Juga lengkap ya. Ada juga skema petunjuknya yang bisa kalian baca di sini. Oke, langsung saja kita pasang. Ada dua pengait ya, yang panjang dan bulat. Jadi intinya yang panjang itu nanti dimasukkan ke sela-sela lubang yang bulat itu, dan nanti dikunci pakai obeng supaya dia mengikat. Dimasukkan lubang lalu diputar sehingga nggak bisa bergerak. Selanjutnya yang panjang itu pasang di drat ya, ada di situ drat yang terbuat dari teflon. Nah, kita tinggal masukkan aja lalu kencengin pakai obeng. Tapi ingat ya, cara kencenginnya jangan terlalu kencang. Yang penting press saja, karena dratnya ini terbuat dari teflon. Kalau terlalu kencang bisa dol. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi lubangnya kita hadapin ke arah masuknya yang panjang. Ya, begini Mas Bro. Thank you.
sekat ya. Pasangnya simpel sekali. Nah, di situ nanti ada disediakan lubang ya. Nah, kayak gini. Tinggal kita masukin pinnya dan kita ketuk-ketuk pakai obeng. Pasangan engsel pintunya juga sudah ada titik-titiknya ya, tinggal kita paskan saja dan kita baut. Selanjutnya pada bagian kaki-kakinya sama juga, sudah ada titik-titiknya, tinggal kita paskan saja dan kita baut. Tahap selanjutnya adalah langsung kita rakit, masukkan di lubang yang sudah tersedia. Kalau sudah masuk, jangan lupa kita putar dan kita kunci. Terakhir adalah pemasangan pintunya. Langsung kita masukkan ke dalam lubangnya dan kita baut. Sangat mudah, Mas Bro. Nah, ini penampakan dari akuariumnya ya. Ada lampu LED-nya, ada filternya, pompanya. Ada manual book-nya ya, Mas Bro. Serta ini di dalam kotak ini ada adapter lampu LED-nya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita isi akuariumnya. Thank you.
kabinet bagian bawah bisa kita buat tempat penyimpanan makanan ikannya ya Mas Bro. Sudah kita kasih hiasan, kita kasih ikan. Bagian ini bisa kita buka buat kasih makan ikan. Ini filternya serta tempat lampunya. Ini saklar lampunya ya. Ada tiga mode ya Mas Bro. Dan suara filternya sangat senyap sekali. Seperti tidak ada suara pompa. Overall, quiet room ini sangat bagus banget, sangat senyap dan mantap. Oke, terima kasih.